Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan saya Suhendra dari tengah ibu kota Jerman, Berlin. Saat ini saya berada di depan perusahaan farmasi terbesar Jerman, yaitu Bayer Pharma AG, terkenal dengan produksi aspirinnya. Saya tidak ingin membahas lebih detail tentang aspirin, ya, meskipun 200 tahun lalu sudah ada produk ini. Saya ingin mengatakan bahwa produksi farmasi itu atau produksi obat-obat itu tidak mudah, berbeda dengan produksi perusahaan yang lainnya, pabrik lainnya. Perusahaan farmasi memproduksi obat mereka dengan tahapan yang sangat rumit dan lama. Untuk membuat satu produk mereka, katakan vial pertama, ampul pertama, pil pertama, suntikan pertama dan sebagainya, membutuhkan waktu kurang lebih 15 tahun sampai 20 tahun. 15 tahun itu sudah termasuk shortcut period untuk sebuah proyek pembangunan farmasi. Dimulai dengan basic research, kemudian preclinical research kepada binatang, kemudian clinical research kepada manusia, kemudian perancangan pabriknya. Itulah mengapa kita bisa pahami dengan risiko yang sangat tinggi, kegagalan yang sangat tinggi, ya, dengan uang yang begitu besar, bahkan sampai kurang lebih 800 juta euro untuk sebuah obat, bahkan 1 miliar euro untuk sebuah obat, maka perusahaan farmasi ini harus betul-betul memiliki kemampuan finansial baik. Dengan risiko yang besar, tentunya mereka berharap gain atau profit yang sangat besar. Demikian secara singkat bagaimana sebuah obat diproduksi, semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.